Bikin ratusan alamat email secepat kilat? Emang bisa? Yeah, boy. Bisa dong kalau pakai Excel. Kita coba yuk. Let's go. Misalnya nih, kamu mau bikin alamat email dengan format kayak gini. Nama depan, dot, nama belakang, @domain.com. Pertama, kamu cukup siapin aja data berupa nama depan dan nama belakang dalam kolom terpisah. Dan kita tinggal pakai rumus text join. Di kolom alamat email, ketik text join, kurung buka, dan klik tab. Di bagian delimiter, masukin rumus yang ada di layar ya. Delimiter yang pertama fungsinya buat misahin nama depan dan nama belakang. Buat delimiter yang kedua, dikosongin karena antara nama belakang dan domainnya nggak terpisah. Lanjut, di bagian ignore empty, kita pilih true. Dan di bagian text 1, kita bisa blok sel nama depan dan nama belakang. Kalau udah, tinggal tambahin domain emailnya pakai tanda kutip kayak gini ya. Klik enter, selesai deh. Kita tinggal drag selnya ke bawah buat bikin alamat email yang lainnya. Gampang kan? Kalau kamu pengen jadi expert di bidang Excel, kamu bisa ikut ujian sertifikasinya di MyEduSolve. Get certified, be qualified.